agak sia-sia juga. Aku semalam dapat 200.000 dari sebordir, dapat baju tadi dipajak. Oh, murah pula itu. Masih ada nggak nih ya angkot jam segini? Ketunggu aja dulu lah, nggak tahu ada kan. Loh, kayak DI saya itu. Kok ada Wakmin pula? Jangan bilang dia berhenti nanti, jangan bilang dia berhenti. Males sekali aku ngomong sama dia. DI saya mau kemana, Dik? Ngapain pula dia di sini? Wak, ini loh Wak, lagi nunggu angkot aku loh Wak. Borong kayak ya DI saya. Kok manggil adik pula dia sama aku? Udah putus asa dia, gak dapet Nining sekarang. Sampai ngejar-ngejar aku. Dek, kok malah ngelamun? Udah sini mama santer yuk. Mau nganter kemana rupanya, Wak? Loh, kok malah ditanya anter kemana? Ya diantar pulang loh, Dek. Enggak lah, Wak. Aku lagi nunggu angkot lewat aja. Bawa aja pulang sana. Loh, udah gak ada lagi angkot yang lewat. Tinggal angkot 21. Kalau naik angkot 21, mama khawatir. Sok tahu-tahuan loh, Wak, ini gak ada angkot lewat. Masih banyak loh, Wak. 01, 47, 81 kan banyak nanti yang lewat sini. Udah, biar mama santer aja di sini, banyak jambret. Nanti kalau kamu jahati kayak mana? Wak, ini gak usah nakut-nakutin apa. Orang aku biasanya juga nunggu angkot di sini, gak apa-apa kok. Loh, semalam ada nenek-nenek dirampok di sini, dimasukin di kubangan itu. Apa adik mau? Iya, betul lah, Wak. Jangan kayak gitulah kau, Wak. Kayak mana ini? Oh, yaudahlah. Itu makanya, udah adik sama mama saja sini, ayo. Tapi Wawa manggil aku, jangan manggil adik, kenapa Wak? Geli lo aku. Jadi maunya dipanggil apa toh, Dek? Ya biasa aja, kenapa Wak manggilnya? Jangan pakai adik-adik, geli lo aku. Ya udah, tak panggil kakak aja. Ya udah Kak Isaya tak antar pulang yuk. Kayak mana ini ya? Yaudah lah Wak, aku ikut sama kau, tapi kau jangan menggatal ya. Awas kalau kau menggatal, aku dorong kau dari kereta tuh nanti. Iya loh Kak, sekalian juga aku mau ke rumah Dek Nining. Mau ke rumah Nining? Kayak mana nanti kalau misalnya banyak yang nengok aku boncengin sama Wakmin? Mau pulang sendiri, nanti takutnya gak ada angkot, dibegal pula aku. Kayak mana ini ya? Loh Kak, kok ngelamun lagi toh? Yaudah yuk, biar tak anterkan sampai depan rumah. Yaudah lah Wak, aku ikut Wak aja lah. Nah ayo Kak, pelan-pelan Kak. Pegangan pinggang mama. Males lah aku pegangan pinggang Wawa. Lo nanti jatuh. Udah lah, yuk jalan aja lah Wak, udah yuk. Sakit kali lo gigiku ini. Jangan sampai lah sakit kepalaku. Mama ini pigi-pigi, ada Wak aja yang disuruh membersihkan rumah. Kalau minta jajan Wak 2.000, tapi dikasihnya 1.000, jelek kali loh mama ini. Tapi nggak apa-apa lah kalau misalnya aku bantuin bersih rumah ini ditambahin mama itu nasi jajannya. Cikicike bum bum alala bum bum, cikicike bum bum alala bum bum, cikicike bum bum alala bum bum, cikicike bum bum alala bum bum. Alamak, alamak, kucing-kucing menggoda. Ini aja lah aku turun ya Wak. Iya Kak, iya. Makasih banyak ya Wak udah repotin. Iya Kak, sama-sama. Apa jujur kalau aku tadi turun di depan rumah nampak orang apa gak jadi bahan gosip? Tau sendirilah Wak Min lagi deket sama si Nining kan. Itu kan sisa ya kan? Hebat. Belanja banyak dia ini. Kemarin katanya dompetnya hilang. Gak bisa dibiarin. Isaya! Mampus, si bordir. Ketahuan lah nih aku habis belanja. Apa ya alasanku? Hebat kok ya belanja-belanja. Kau bilang kemarin dompetmu hilang. Sekarang belanja banyak kau, baju baru. Belanjaan ini, Wak.
ini bukan belanjaan aku loh, Wak. Ini belanjaan dikasih Wak Min. Kau dibelanjain sama Wak Min? Kok bisa pula? Jadi kau tadi boncengan sama dia? Ya boncengan lah, Wak. Namanya tadi aku jumpa di jalan. Kan kami lagi ada job tadi. Jumpa di jalan? Ada job? Mau nikah kok ya sama Wak Min? Sembarangan kali kau bilang aku mau nikah sama Wak Min. Ih, najis. Bukan kayak gitu loh, Wak, ceritanya. Kok kalau nggak tahu diam aja napa? Ya apa lagi coba? Kau katanya jumpa di jalan. Hah? Ada job. Dibelanjain kok sama Wak Min. Apa jangan-jangan kau mau dijual? Ya Allah, Bordir. Tiga kali lah kau nuduh aku kayak gitu. Ih, udahlah, stres aku ngomong sama kau ya, Bor. Pergi aja aku. Hei, saya! Kok marah pula dia dibilang kayak gitu? Berarti ada apa-apanya nih dia sama Wak Min. Dia dibelanjain sama boncengan tadi kok. Harus ku bilang nih, gosip aku sama Tati. Udah jago ini aku ngapain sepeda. Nanti besar aku, cita-citaku jadi pembalap lah, Valentina Rosa. Eh, anak papa lagi main-main. Eh, Wak. Dari mana, Wak? Hehehe, biasa papa tadi ada urusan dari belakang. Mama mana, nak? Mama tadi pergi, Wak, sama Bu Helen. Loh, pergi kemana, nak? Nggak tahu, Wak. Kata mama tadi ke rumah sakit, nengok orang sakit, mamanya Bu Helen sakit. Ya ampun, kasihan tenang lah anak papa ini ditinggal di rumah sendirian. Nggak apa-apa loh, Wak. Udah biasa, Wak, ditinggal sama mama. Walah, sedihnya lah anak papa ini, nana, duit jajan, nak. Papa kasih. Ih, betul nih, Wak. Ih, baik kali loh, Wak. Ojo dinteke, disimpan sebagian ya. Iya, Wak, nanti 3.000, Wak, jajani 2.000-nya, Wak, tabung. Oh ya, sik. Ini ada duit buat mama, dari papa bilang ya. Kalau papa yang ngasih, mamamu nggak mau. Ih, banyak kali nih, Wak. Nanti ku kasih sama mama. Makasih ya, Wak. Ya udah, papa pulang dulu ya, nak. Jaga rumah. Iya, Wak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu lagi jualan ini? Ih, Bordir ini nenek. Kau pikir aku nenek kau? Sakit gigiku, makanya aku gak jualan. Orang kau gak pernah sikat gigi. Gimana gigi kau gak sakit? Udahlah, sana lah kau, Bor, sana. Emosi pula aku nanti nengok kau makin sakit gigiku. Dari dulu pun penyakitmu sakit gigi aja. Orang gigimu banyak yang busuk. Eh, Ti, ada gosip loh, Ti. Ih, lagi gak selerem gosip aku, Bor. Bagus kau pergi aja lah, Bor. Ini seru loh, Ti. Pasti nanti kau terkejut. Pulang aja lah, Kobor. Si saya boncengan sama Wak Min pulang belanja. Hah? Serius, Kobor? Nggak salah denger aku kan, Bor? Iya, seru kan, Ti? Seru kali lah itu, Bor. Terus, Bor. Nggak ada terus-terus, cuma itu aja ceritanya. Kau loh, Bor. Tak ada kelanjutannya gitu. Tak apa ngepain orang itu, kayak mana ke orang itu. Kau ini pun, Bor. Memang nggak ada kok. Kayak mana si Tati ini? Cuma itu aja, nggak ada kelanjutannya. Ih, si Bordir ini memang nggak beres kau lagi. Jadi sakit gigiku lagi. Loh, Ti! Kok tutup pintunya? Apa aku nggak pantas untuk bergosip ya? Enggak loh, Wak. Ini belanjaannya bukan belanjaan aku. Ini tadi dibelanjain sama Wak Min aku loh. Ulang. Wak, ngeri kali mulut kau bilangin aku kayak gitu. Ya Allah, Wak. Kau kok enggak usah. Ulang. Banyak kali nih, Wak. Ya udah, nanti aku kasih sama mama. Ini uangnya nanti. Hei, saya! Mana dia dibilang kayak gitu? Dia ada apa-apa enggak lah, turun lagi. Hei, saya! Kok marah pula dia dibilang kayak gitu? Nah, dia ada apa-apanya nih dia sama Wak Min? Gosip pun terang.